Panitia Pemungutan Suara PPS Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP Pemilihan Umum tahun 2024, Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023. Rapat dipimpin Ketua PPS Kelurahan Pulokerto Saiful Abadi, SPD didampingi anggota PPS Familian, Eskom, Feni Definita. Rapat pleno ini dihadiri Lurah Pulokerto, Amrullah SH, Babinsa Pulokerto, Babinkamtibmas Pulokerto, Perwakilan PPK Kecamatan Gandus Divisi Teknis Ardiansyah, PKD Pengawas Kelurahan Desa Kelurahan Pulokerto Hendri Anggara. Perwakilan dari Partai Gerindra, PDIP, Nasdem, PKS, PKN, Partai Demokrat, PAN, dan seluruh anggota Pantarli sebanyak 41 orang. Hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran data dari 41 TPS sebanyak 10.296 mata pilih. Peserta pemilu atau partai politik tingkat kelurahan Pulokerto yang sekarang baru kelihatan sudah ada hitungnya di mall, ya. Sudah ada yang isu lagi.
yang kami hormati, kami banggakan saudaraku Pantaris, petugas pemutakhiran data pemilih Kelurahan Pulau Kerto. Mudah-mudahan 41 TPS hadir semua. Anggota BPS dan anggota Sekretariat BPS Pulau Kerto, hadirin peserta rapat pleno, media yang saya mengucapkan di ekskus acara kita ini, supaya di Palembang anak tahu kita mengadakan pleno ini ya. Makanya buat kebelaga lah, ya, rapikanlah topinya, rambutnya. Rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP Kelurahan Pulau Kerto dimulai atau dibuka. 018 290 13 19 01, 19 TPS 019 294 26 15 37 3 20 020 021 274 10 24 00 Nomor 22 TPS 022 271 55 14 1. Nomor 23 TPS 2023 235 7 10 19 2. DPS 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya untuk masalah yang di TPS 23 tadi yang belum dicoklit atas nama Emrandi, itu memang tidak terdapat di TPS 23 dan sudah dicoklit oleh Pak Joko selaku TPS 24, Pak. Sudah ada daftarnya di TPS 24. Nah. Ya. Terima kasih, Pak. Dua acara pembacaan hasil rekapitulasi dan masukan tanggapan terhadap hasil rekapitulasi. Acara kita selanjutnya yang terima penandatanganan berita acara pleno yang akan ditandatangani oleh Ketua PPS dan anggota PPS, disaksikan perwakilan partai tingkat kelurahan, Kepinsa, PPK dan PKD. Ini pesan. Thank you.
berita acara pleno dari PPS ke PKB dan PPS ke perwakilan partai. Untuk ini secara simbolis kita ke PKB dulu karena baru ada satu, nanti kita ke banyak. Silakan Pak. Dari partai. Dalam sini. Hasil rapat pleno terbuka hari ini Pak, bagaimana tanggapannya selaku Ketua PPS Kelurahan Pulau Kerto? Alhamdulillah sudah selesai kami melaksanakan rapat pleno rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil akhiran Kelurahan Pulau Kerto sebanyak 41 PPS. Pemilih aktifnya 10.296, pemilih baru 705, pemilih tidak memenuhi syarat 561, perbaikan data pemilih 456, pemilih potensial non KTP elektronik 107. Sehingga tadi sudah selesai, sudah kami tanda tangani. Kemudian kami sampaikan kepada partai-partai politik yang ada di pemilu putra pleno, juga kami sampaikan kepada para pemirsa, Kang Timas dan juga PKD Kelurahan Prokerto. Saudara ini menyampaikan setelah hasil pleno kami pada hari ini. Dari hasil pemutakhiran data Pak atau coklis, apakah sesuai yang sudah didata dari tim Pantarlih sampai saat ini? Dari coklit Pantarlih setelah bekerja selama 30 hari kerja, maka disampaikan kepada PPS. PPS melakukan rekapitulasi, melakukan rekap, artinya perbaikan-perbaikan terbaik. Kemudian kami lanjutkan. Hasil pantari sudah kami terima semuanya, banyak pasangan PPS. Ternyata setelah ya dilakukan perbaikan dari pantari sementara maka dapatlah hasil. Hasilnya pemilih aktif 10.296. Oke, baiklah. Untuk BKD, adakah penemuan selama tim coklis di lapangan? Apa tanggapannya? Semua kan pada TPS 23 dan lain-lain itu dari tadi hasil tadi sudah diperbaiki. Oke, sudah diperbaiki semua ya. Dari perwakilan PPK, dari divisi teknis, dari hasil rapat pleno terbuka hari ini, apa tanggapannya Pak? Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada PPS yang sudah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dan divisi pleno hari ini. Alhamdulillah setiap permasalahan sudah diatasi, baik itu ada sanggahan ataupun temuan dari pihak PKD juga sudah diselesaikan, dapat diselesaikan dengan baik oleh PPS. Oke, baik, terima kasih.